Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah dapat kita bertemu berkumpul di dalam alam maya untuk kita terus mengikuti kelas tafsir satu hari satu ayat. Kelas tafsir kita satu hari satu ayat je. Kenapa? Sebab al-imam bukan sekadar kelas mengaji. Al-imam bukan sekadar kelas mengaji. Kenapa saya katakan begitu? Sebab dalam Al-Imam ni kami mengajar tajwid untuk yang dah lancar mengaji. Siapa yang dah lancar mengaji, orang awam lah, bukan ni, bukan ustaz eh. Orang awam yang dah lancar mengaji, kemudian dia rasa dia nak upgrade diri dia supaya boleh jadi imam keluarga. Dan hari ni kan ramai kita nak ada kesedaran di akhir zaman ni, nak bersedia untuk akhirat. Kan, dan apa macam-macam tanda, apa petanda yang menunjukkan dunia ni hampir kiamat. Is antaranya macam kita tahu Singapura di Syria pada 15 Ogos hari itu dikhabarkan telah surut sebanyak 7 meter. Dan di Iraq 2 bulan yang lepas, Sungai Furat di Iraq telah surut terkeluarlah kota-kota istana lama. Di Syria bila Sungai Furat itu surut, keluar kampung-kampung lama yang tenggelam lebih kurang 300 ke 400 tahun yang lalu. Di Syria, perkampungan ataupun kota istana lama yang tenggelam di dalam Sungai Furat tu, bila Sungai Furat itu surut, keluarlah istana-istana lama yang lebih kurang 2000 ke 3000 tahun yang lalu yang tenggelam. Hari ini istana tu timbul balik. Jadinya macam kita tahu, Nabi SAW bersabda tidak akan berlaku kiamat sampai Sungai Furat itu surut dan akan keluarlah bongkah-bongkah emas dan orang akan berebut. Kita bukan nak menunggu, cuma kita bimbang kalau kita terpaksa berdepan dengan susahan itu, dan waktu itu Dajjal makin keluar dan kita terpaksa berdepan dengan Dajjal. Jadinya mungkin ada para suami, para ayah, abang ataupun adik lelaki yang merasakan dia perlu buat sesuatu, dimulakan dengan solat, menjadi imam. Kan? Kerana baca dah okey, cuma bila jadi imam ni dia tak berapa mahir. Jadi kelas mengaji al-imam di kami kami hasilkan untuk membantulah kan tuan-tuan perempuan untuk mencari suami, mencari ayah, mencari abang, mencari adik lelaki yang boleh jadi imam. Kan, bukan sekadar boleh jadi imam, tajwidnya okey, qiraatnya okey, kemudian dia boleh jadi imam dengan baik sebagainya. Itulah kelas mengaji al-imam. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW bertalaki dalam seumur hidup baginda sebanyak 24 kali. Nabi SAW bertalaki dalam seumur hidup baginda sebanyak 24 kali. Tandanya apa? Tanda pentinglah talaki ni. Talaki ni apa dia? Talaki ni berbeza dengan tadarus. Tadarus ni kalau kita pada bulan Ramadan tu, biasanya dalam 10 orang, 15 orang satu grup, seorang mengaji lain dengar. Kan, kadang-kadang ada guru yang dengar, kadang-kadang orang yang biasa-biasa yang dengar, bukan guru. Kan, kemudian pas orang sebelah baca satu muka, orang sebelah pula baca. Kan, kadang Ramadan tu sempat habis, kadang-kadang tak sempat. Kan, dan kadang-kadang orang tu berubah. Kadang-kadang guru yang pantau tu pun kadang berubah. Tapi talaki ni bermaksud seorang tu baca, guru semak perseorangan face to face. Kan, saya berdepan. Hari ni online lah, sebab nak berdepan ni kadang-kadang masa kita sibuk. Kan, jadi kita macam al-imam buat kelas talaki ni secara online. So, Nabi SAW bertalaki dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril baca, Nabi dengar. Nabi baca, Malaikat Jibril dengar. Jadi disemak. Itu sunnah. Nabi buat berapa kali? 24 kali. Dalam seumur hidup baginda. Ya SAW. Itu kalau Nabi yang paling fasih, yang paling maksum, yang paling banyak baca Al-Quran pun dia bertalaki. Kita ni paling kurang pada saya, setidak-tidaknya talaki surah Al-Fatihah. Kan, sebab dalam Al-Fatihah ada 24 kesilapan yang biasa orang buat. Contoh antaranya, biasa patutnya dibaca dengan ghairil, tapi dibaca dengan ghairil. Ghairil maghdu, salah. Bukan ghairil, tapi ghairil. Baik. Itu antara benda yang kadang-kadang orang awam tak perasan. Itu terperempuan, macam kita kalau hidup dengan suami isteri, dengan ayah kita, dengan kawan kita, dengan jiran kita, tiba-tiba selepas 10 tahun, 20 tahun kita hidup bersama dengan mereka ni, mungkin isteri kita, suami kita, ayah kita, mak kita, jiran kita, kawan kita, kata sebenarnya aku ada terasa hati dengan kau. Apa dia sebutlah satu-satu kesilapan yang dia terasa hati. Itulah dia tak perasan. Kita kan rasa apa? Kita rasa terkilan lah. Ya Allah, selama ni rupanya aku buat kena kecil hati rupanya. Tuan-tuan dan puan-puan, itu dengan manusia, dengan makhluk. Ini kita buat kesilapan dalam surah Al-Fatihah sepanjang 20 tahun, 30 tahun kita hidup. Dan 40 tahun kita hidup. 50 tahun umur kita. Jadinya seboleh yang mungkin cek Al-Fatihah masing-masing. Kena pula ni akhir zaman, cuba cek Al-Fatihah masing-masing dengan guru yang bertauliah. Kan? Baik. Dan juga cek hafalan tuan-tuan surah Al-Kahfi. Okay, surah ayat pertama surah Kahfi dan 10 ayat terakhir surah Kahfi. Cek balik.
Sebab kita nak berdepan dengan Dajjal, buat kita minta. Cuma takut-takut kalau kita sempat dengan zaman tu, baik, biarlah kita punya Al-Fatihah, kita punya surah Kahfi tu mantap. Betul bacaannya, kan? Baik. Sebab ada orang kata, ustaz, saya Al-Fatihah ni saya dah okey dah. Tuan-tuan dan puan-puan nak beritahu, yang masuk kelas mengaji Al-Iman ni, dia ni mesti dah lancar mengaji. Kan, dia ni memang dah lancar mengaji. Syarat nak masuk kelas mengaji Al-Imam, dia mesti lancar mengaji. Kan, itu pun bila dia masuk, bila kita semak bacaan Al-Fatihah, dia pun ada silap. Kalau dah lancar pun silap, insyaAllah orang awam biasa pun insyaAllah lagi banyak silap. Kan, itu kecuali kalau tuan-tuan mungkin dah mahir dari kecil, itu lain, lain cerita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila hari Minggu biasanya orang akan buat kenduri, betul tak? Sabtu Ahad orang akan buat kenduri, bagi, bagi negeri yang cuti Sabtu Ahad lah. Negeri yang cuti Jumaat Sabtu, insyaAllah Jumaat Sabtu ada kenduri. Kan, baik. Cuba tengok, biasanya waktu kenduri apa yang berlaku, bila waktu kenduri biasanya ada karaoke. Kan, kalau terpulang lah, karaoke tu nasyid ke, tapi biasanya, biasanya lagu lah. Pok ye-ye apa benda, rock ke benda lah. Pernah tak mana-mana kenduri di Malaysia ni, bila buat karaoke, orang mengaji? Pertandingan mengaji, masa kenduri, tak ada. Sedangkan waktu apa, waktu kenduri kahwin tu adalah waktu kita untuk kita bina masjid. Bila kenduri kahwin, bila ada perkahwinan, mana bina masjid, masjid baru. Bila bina masjid, mana lebih sesuai? Kita menasyid ke, kita apa baca Quran ke, kita berkaraoke, lagu pop ye ye sebagainya. Dah tentulah Al-Quran dengan nasyid. Kan? Tak semesti Al-Quran je berdakwah sampai habis, tidak. Selang-selilah. Kan? Tapi apa tu, membaca Al-Quran waktu kenduri ni hanya waktu pembukaan sahaja, tapi di tengah-tengah tu dah tak ada dah. Saya boleh katakan semua kenduri, permulaan tu dia bacalah doa dan Al-Quran. Jarang-jarang baca Quran, biasa baca doa lah. Kan, biasanya kenduri dia akan start dengan doa, kemudian ucapan alu-aluan, kemudian karaoke. Kan, hujung tu dah tak ada Al-Quran, habis, hilang. Kecuali masa azan zuhur lah. Dan tak ada Al-Quran, azan zuhur, azan, dia diam sekejap, kemudian sama balik karaoke. Tapi ni kalau nak jumpa kenduri yang apa, yang bermula dengan bacaan taranum Al-Quran, kemudian tengah-tengah tu ada pula yang offer diri untuk baca Al-Quran, hampir tak ada. Nasyid adalah kan, nasyid tu ada, cuma jarang lah, biasanya karaoke yang lebih kepada benda-benda yang larah ataupun yang sia-sia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, biarlah kita hidupkan balik suasana menghidupkan Al-Quran di mana-mana. Kan, sebab lagi-lagi majlis perkahwinan tu adalah majlis untuk kita bina masjid. Kan, baik. So kita sampai kepada ayat yang ke-88 surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-88 kita baca sama-sama. A'udzu syaitanir rajim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahum Allah bikufrihim fa qalilan ma yu'minun. Sadaqallahul azim. Wa qalu qulubuna ghulf. Orang Yahudi berkata, kami punya hati ni dah tertutup. Wa qalu, dan mereka berkata, orang Yahudi, qulubuna, hati kami ghulf, na'udzubillah. Ghulf ni maksudnya tertutup. Kan, baik. Bal la'anahumullah, bal bahkan la'anahumullah, mereka dilaknati oleh Allah bikufrihim, dengan kekufuran mereka. Faqalilam, dan sangat sedikit, ma yu'minun, apa yang mereka beriman. Ya, mereka yang beriman terlalu sedikit. Baik. Wa qalu qulubana ghulf, bermaksud kat sini ada penutup. Ya, fiha akinnah. Ya, dalam kitab tafsir menyebut fihi ataupun fiha akinnah. Dan ada penutup. Dan ada juga yang menyatakan la tafqah, tidak faham. Ya, bila hati tertutup, tak fahamlah. Ia tentang Taurat, tentang Al-Quran, tentang kebenaran. Ya, baik. Ataupun al-qulub matbu' 'alaiha, hati yang ditutup. Matbu' ni masih ditutup rapat. Ya, matbu' ni masih ditutup rapat. Ya, mungkin. Baik. Kemudian ada juga ulama menafsirkan qulubuna mamlu'ah 'ilman la tahtaj ila 'ilmi Muhammad. Maknanya qulubuna mamlu'ah bil apa? Mamlu'ah 'ilman. Maksudnya hati diorang Yahudi mendakwa, hati diorang ni penuh dengan ilmu. Dan diorang la tahtaj ila 'ilmi Muhammad. Diorang tak perlukan ilmu daripada Nabi Muhammad. Kan, wala ghairi, dan daripada siapa pun. Tahap kesombongan orang Yahudi. Ia sampai dia mengatakan, kita orang punya hati dah penuh dengan ilmu yang kita orang ada daripada Taurat, diorang mendakwa begitu, dan kita orang tak perlukan ilmu daripada Nabi Muhammad atau sesiapa sahaja. Itu perangai orang Yahudi. Yang baik. Kemudian apa tu, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku pada orang Yahudi ada juga berlaku pada zaman kita. Zaman kita kadang-kadang setengah orang dia sombong. Sombong sungguh. Kan, kita kata tuan-tuan, puan-puan, kita dah akhir zaman, kita kena taubat, apa, kita kena ubah diri. Kan, selama ni kita mungkin sombong, selama ni kita mungkin kurang ibadah, selama ni kita ni mungkin apa tu, apa, berkeras, berkasar. Kan, kita ni leka, alpa banyak, sia-sia benda yang kita buat banyak sangat. Jadi ubahlah, kita tak payah nasihat lah. Kan, kau aku, kubung kau, kubung masing-masing, kita kata. Kan, cuma sampai setakat ni saya tak pernah jumpa lagi orang meninggal. Bila kita nak kafankan dia, nak mandikan dia, kemudian nak semayangkan dia, dia kata tak apa-apa, saya bangun sendiri. Belum saya jumpa lagi setakat ni lah.
Kalau ada tu nak cerita kan, boleh kita kongsi bersama. Tapi setakat ni saya jumpa mana-mana majlis kematian, bila dah meninggal, mana mahu meninggal tu, tu arwah fulan bin fulan, fulana binti fulan contohnya kan, mana orang nak meninggal lah, buat apa tu, nak buat apa tu, nak mandikan kan, orang nak mandikan. Sekarang buat apa, oh nak kafan, tengah kafan rupanya, oh ya yeah. Ni sekarang buat apa, nak semayangkan, oh betul, buat apa, pergi kubur, ada bangun sendiri ke tak, semua orang uruskan. Pada masa walaupun kubur masing-masing, tapi masalahnya bila kita meninggal, kita menyusahkan orang lain kan, kita akan apa, terpaksa terima hakikat bahawa orang lain akan uruskan kita punya jenazah. Jadi tuan-tuan dan puan, bila hari ni orang tegur, ada apa kekurangan, saya sendiri ada banyak kekurangan, orang tegur kita terima seboleh yang mungkin. Tak boleh tegur dan mengiyakan, dalam hati terimalah. Kan mungkin dari mulut kita berat nak rasa kan, contohnya mungkin yang tegur tu budak yang kita tak kenal atau budak ataupun musuh kita yang mungkin kadang musuh ni dia tegur sebab dia sayang kat kita, kadang-kadang. Kita rasa dia musuh tapi rupanya dia tidak. Ada yang gitu. Kan? Baik. Walaupun tak boleh mengiyakan dengan mulut kita, tapi di hati kita terimalah. Kadang-kadang suami ditegur oleh isteri, kadang isteri ditegur oleh suami, kadang anak ditegur oleh ayah, ayah ditegur oleh anak, sebagainya, ibu ditegur oleh anak sendiri. Kan? Paling-paling tidak kita mengiyakan dengan hati. Qulil haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, kata Allah, katakanlah kebenaran itu daripada Allah, jangan kamu menjadi orang yang menolak, yang mencemooh dan sebagainya. Kan baik. Tetapi puan-puan, bal la'anahum Allah bikufrin faqalilan ma yu'minun. Apa maksud dia? Bukanlah apa yang diorang rasakan, apa diorang dakwa itu, apa tu, diorang punya hati tertutup, tapi hati diorang dilaknat. Mereka ni dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah. Faqalilan ma yu'minun, maksudnya iman diorang terlalu sedikit. Ada tafsir mengatakan iman diorang terlalu sedikit. Sikit sangat yang beriman. Kan baik. Bermaksud diorang hanya beriman dengan apa yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi tidak beriman dengan apa yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Musa dan juga Nabi Isa dan Nabi selain itu mengatakan akan datang Nabi di akhir zaman, dan apa itu, setiap Nabi dia membenarkan antara satu sama lain. Setiap Nabi membenarkan antara satu sama lain. Bermaksud kita kena beriman dengan semua. Nampak? Kan, mana boleh kita beriman satu nabi, semua kita kena beriman. Nabi yang kita kenal ataupun tidak, ada nabi yang kita kenal, ada nabi yang kita tidak kenal. Ada nabi yang disebut dalam Quran, ada yang tidak. Yang disebut dalam Quran ada 25 je. Kan, tapi yang baki tu berapa ratus, berapa ribu, berapa puluh ribu, wallahu alam. Kan, yang tepatnya kan, tapi yang pastinya ada nabi yang selain daripada 25 tu. Ribu sebenarnya. Nampak? Yang baik. Dengan tetap perempuan juga bermaksud faqalil ma yu'minun, bermaksud wahum bil jami' kafirun, bermaksud keseluruhan mereka adalah orang kafir. Bila beriman dengan seorang nabi, mengkufuri nabi yang lain, maknanya kafirlah, na'uzubillah. Contoh macam kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak beriman dengan Nabi Isa, tak jadi Islam. Inna dina 'indallahi Islam, udkhulu fi silmi kafah, udkhulu fi silmi kafah, maksud Islam keseluruhan. Dalam Islam tu beriman dengan semua nabi. Tak boleh kata aku umat Muhammad, lain nabi aku tak mau terima. Tak boleh. Nabi pun beriman dengan nabi, semua nabi yang lain. Nabi mengiyakan beriman, masih mempercayai kenabian orang lain, nabi yang lain. Begitu. Kan? Tak boleh kita pun jadi orang Kristian, Yahudi Kristian hanya beriman dengan Nabi Isa, nabi lain dia tak mau terima. Tak boleh jadi kita macam Yahudi. Yahudinya beriman dengan nabi apa? Nabi orang Yahudi, Nabi Musa, Nabi Yakub, nabi apa? Nabi Yusuf sebagainya, Nabi Daud, tapi tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita begitu. Ya, kita orang Islam kita kena beriman daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bila Nabi Isa turun daripada langit, tetap juga kita kena terima dia adalah nabi, cuma dia mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu je. Ya. Siapa yang menolak kenabian yang lain, Islam dia gugur. Innaa'udzubillah. Ya baik. Tuan-tuan dan puan-puan, apa tu kenapa kita sebut apa faqalil ma yu'minun, adalah mereka ni mengkufuri semua nabi-nabi lain, sebab Arab mengatakan bila kita qallama raaitu mithla hadzal qad, bermaksud ma raaitu mithla hadzal qad, maknanya bila menafikan sesuatu, mana menafikan semua. Dalam pepatah Arab, bila menafikan sesuatu, mana menafikan semua. Kan baik. Ya qallama raaitu mithla hadzal qad, maknanya tak pernah nampak sesuatu, aku terlalu sedikit, tak pernah nampak apa yang benda ni, tak pernah nampak. Maknanya tak pernah nampak yang sedikit tu, bermaksud semua kita tak nampak. Begitu. Kan, ini pepatah harap. Baik. Ini tuan-tuan perempuan, biarlah kita ni beriman dengan semua nabi, walaupun kita ni tak kuat iman, tak mampu buat semua yang nabi suruh, setidak-tidaknya kita cuba mana yang mampu. Kan, jadi insya-Allah jumpa kita pada malam esok untuk ayat yang ke-89 untuk kelas tafsir, satu hari satu ayat. Sebab al-imam bukan sekadar kelas mengaji. Baik. Sebelum penutup, kita baca balik ayat tadi, surah Al-Baqarah ayat yang ke-88. Ya, Allah syaitan rajim. وقالوا قلوبنا غلف
Bal la'anahumullahu bikufrihim fa qalilan ma yu'minun. Sadaqallahu al-azim. Ibu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.